Bermula dari hobi dan untuk memanfaatkan lahan sempit di rumahnya di Desa Sumberlor, Perbah, Sleman, Yogyakarta, Dwi Wahyudi menanam tanaman jahe merah dan jahe gajah di pekarangan rumah. Aktivitas menanam dan memanfaatkan lahan ini telah dilakukan sejak 2013 lalu. Berkat ketekunannya itu, kini hobinya menjadi usaha yang menjanjikan. Dwi Wahyudi menjadi penjual bibit jahe. Setidaknya 5.000 bibit jahe berhasil dia jual setiap bulannya. Berawal dari modal Rp250.000, kini ia meraup untung Rp7.500.000 tiap bulannya. Dwi Wahyudi, yang sebelumnya adalah seorang karyawan restoran, kini telah resign dan lebih memilih menekuni bisnisnya ini. Dwi Wahyudi mendapatkan jahe yang menjadi bibit dari para petani yang ada di Yogyakarta. Kemudian dia semai bibit itu. Lalu ketika jahe mulai tumbuh, maka barulah jahe-jahe itu dipisahkan. Karena lahan yang sempit, dia menggunakan polybag untuk menghemat tempat. Ketika sudah kokoh, barulah jahe dijual. Biasanya pembeli dari luar Yogyakarta memesan via online dan dikirim melalui jasa ekspedisi. Pembelinya pun sampai Kalimantan dan Sumatera. Namanya menjalankan usaha, tentu ada kendalanya. Kendala yang dialami oleh Wahyudi adalah terkadang keterlambatan bakal bibit jahe dari petani. Selain itu, musim juga mempengaruhi. Seperti musim hujan yang saat ini membuat akar jahe bisa busuk jika tanaman terlalu banyak terisi air. Nah, awal mulanya itu saya tuh penggemar tanaman awal mulanya. Setelah saya menjalani beberapa bulan, beberapa hari, dan beberapa tahun, itu tertarik dengan ada manfaat jahe. Kenapa saya tidak mencoba untuk membuat apa pembibitan jahe dengan menggunakan lahan yang sempit, sangat sempit, sangat minim, dan menghasilkan uang tambahan. Setelah berjalan selang dua, saya bermula itu tahun 2013. Kami menghasilkan hanya tanam pertama itu 5 karung dan menghasilkan per karungnya itu 2 kilo. Dari situ kami untuk mengembangkan terus dan berkembang, dan akhirnya kami mempunyai ide untuk mengadakan pembibitan tersendiri. Dari pembibitan itu, setelah kita berjalan sampai sekarang pun kami masih kekurangan bibit, dan dari segi keuntungan itu sangat menjanjikan dan sangat-sangat menjanjikan gitu. Kendalanya sendiri Pak? Untuk kendala sampai saat ini kita itu hanya dari pengiriman benih dari jahe untuk pembibitan. Karena dengan usia 1 tahun itu yang kita cari memang usia-usia tua, sedangkan benih-benih yang sekarang itu para petani itu menjualnya di usia 8 bulan, usia konsumsi. Itu saat sekarang itu yang sangat-sangat kita alami kekurangannya buat pembenihan.